tinggal 5 ini nanti udah bangun ya ini kalau ada semua ya kita butuh berada di sini. Ini mau bangun sekarang semuanya itu atau mau gantian? Ganti apa? Enggak ini jelek ini tau mas. Oh itu nanti buat yang meta check. Ini mau kompor ya. Oke, Bang. Iya. Sudah jadi, wajib ada untuk menu lebaran. Nah, pemirsa, nastar klasiknya sudah jadi. Ini pas banget untuk menu persiapan hari raya. Thank you.
Lezat sekali. Oke, kan? Masih 2 menit kali ya, supaya gak ada mentah banget ya. Oke, ya 2 menit. Di bulan Ramadan. Selamat mencoba. Sudah mulai matang, kita bisa masukkan bumbu halusnya. Dan bumbu halus ini dalamnya ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting, kemiri, dan juga kemiri ya. Tambahkan sedikit garam. Dan saya gunakan lada hitam. Kita tumis sampai wangi dan juga bumbunya matang. Agar mie tek-tek ini wangi, saya tambahkan dengan irisan batang seledri sebanyak kurang lebih setengah sendok teh saja. Masukkan ayam suwir. Thank you.
lalu saya tambahkan sosis. Tambahkan sedikit air. Jadi kita akan rebus sebentar sampai bumbunya benar-benar matang, baru akan kita tambahkan air yang banyak untuk membuat mie tek-tek kuah. Dan di sini sambil menunggu kaldu atau kuahnya ini dia full topik. Sambil menunggu kuahnya matang, kita rebus kuahnya sampai kurang lebih 5 menit. Kita rebus kuahnya ini selama kurang lebih 5 menit. Dan sementara itu saya akan mengiris kol, diiris tipis untuk kita tambahkan ke dalam kuahnya. Ya. Saya juga memotong tomat untuk kita tambahkan ke dalam kuah. Jadi potong kotak-kotak saja. Bisa diiris tebal seperti ini. Yang kita masukkan ke dalam. Setelah kuahnya agak sedikit reduce, kita bisa masukkan mie telur dalamnya, dan bisa menggunakan mie apapun ya. Jadi di sini saya menggunakan yang tipenya itu agak sedikit straight atau lurus, bisa juga menggunakan yang keriting.
ini dia, Miss Tek Tek. Nah pemirsa, ini dia Miss Tek Tek. Pas untuk berbuka puasa. Selamat mencoba. Nah pemirsa, ini dia Miss Tek Tek. Nah pemirsa, ini dia Miss Tek Tek. Cocok sekali untuk buka puasa. Selamat mencoba. Lah. Ya. Nah, boleh ya. Mari ya. Mari. Mbak. Ngerong. Nah, pemirsa, ini dia Miss Tek Tek. Cocok sekali untuk berbuka puasa. Selamat mencoba. Ya.